Alhamdulillah lah, kami menyenangkan, kami banget. Jadi di jalan nggak macet? Macet, macet, ya, macet juga. Tiketnya berapa tadi? Tiketnya 15.000 per orang. Anak-anak juga sama ya? Iya. Kalau anak maksimal tinggi 85 itu kena. Dari tahun ke tahun, mulai dari tahun selama liburan Natal dan Tahun Baru, yang paling favorit masih gajah. Kemudian juga ada beruang madu, itu yang menjadikan favorit bagi para pengunjung. Rasanya mereka kalau belum naik gajah, memang belum lengkap rasanya pada saat berkunjung di Kebun Binatang Surabaya. Untuk Natal dan Tahun Baru memang bergulir, karena kami eventnya mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 1. Jadi hari pertama memang 14.000, kemudian hari kedua naik 3%, hari ketiga naik 2%, sampai dengan hari kemarin 23.121, itu di tanggal 28. Ini puncaknya pada tanggal 1 Januari ya? Siap, betul ya? Siap. Kira-kira berapa? Kalau tahun barunya sih, untuk tanggal 1-nya target kita sih 60.000. Nah, semua wahana untuk saat ini masih dikenakan biaya, tetapi kalau untuk yang gajah itu setiap weekend dan apalagi Natal dan Tahun Baru kita ada paket. Paketnya seharga 75, namun fasilitasnya bisa naik gajah, kemudian merasakan masakan kuliner ala Surabaya dan pulang bisa membawa foto bersama satwa. Sudah penuh. Silakan ambil jalur kanan, roda 4.